Windy Cantika Aisyah sukses menjadi atlet pertama Indonesia yang mempersembahkan medali dari Olimpiade Tokyo 2020 melalui cabur angkat besi, Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021. Turun di kelas 49 kg putri, atlet yang akrab disapa Cantika itu berhasil menempati posisi ketiga dan berhak atas medali perunggu. Pada babak final, Windy berhasil mengangkat total beban 194 kg yang terdiri dari 84 kg angkatan snatch dan 110 kg angkatan clean and jerk. Total angkatan itu hanya kalah dari lifter China, Hou Zihui dengan total 210 kg, dan lifter India, Mirabai Chanu Saihom dengan raihan 202 kg. Namun, beredar kabar bahwa atlet China, Hou Zihui yang memperoleh emas sedang menjalani pemeriksaan karena diduga menggunakan doping saat bertanding. Dilansir dari AniNews, Hou telah diminta agar tetap berada di Tokyo dan wajib menunda kepulangannya untuk menjalani tes doping dari otoritas yang berwenang. Apabila Hou gagal pada tes doping tersebut, maka medali emas yang telah ia dapat bisa dicabut. Memang, dalam aturan jelas menyatakan, jika seorang atlet gagal dalam tes doping, maka atlet yang meraih medali akan dicabut haknya. Emas yang didapatkan Hou pun terancam lepas jika dia gagal dalam tes doping nanti. Andai Hou benar-benar gagal dalam tes doping, maka perolehan medali akan berubah. Mirabai akan mendapatkan emas, dan perak otomatis bakal menjadi milik Windy Cantika. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.